Halo, selamat sore. Masih bersama saya di channel Dani Kristiawan. Kali ini kita dapat pasien Mio, ya. Mio lama dengan kondisi berbet atau tidak mau digas, ya. Seperti ini contohnya. Bentar saya hidupkan sepedanya dulu. Ternyata jatuh, saudara-saudara. Digas mati, digas. Nah, seperti itu kasusnya. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya seperti itu? Oke, untuk sekarang kita mau coba buka karburatornya dulu. Siapa tahu apa, entah itu vakum, entah itu jarum skepnya yang copot atau putus atau gimana nanti, ya. Sekarang kita mau bongkar dulu aja, ya, untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab digas itu berbet dan tidak mau digas seperti mati-matian, ya. Ini khusus untuk Mio karbu, ya. Ya. Oke, lanjut kita bongkar dulu saja ini tutupnya. Tutupnya kita bongkar. Oke. Tutupnya kita bongkar. Kita lihat vakumnya. Ini dia vakumnya. Nah, ini. Oh, ya, kita sudah menemukan penyebab tidak mau digas, ya. Ini mungkin dikarenakan jarum skepnya copot. Nah, padahal ini masih ada, ya. Dia copot dari bawah seperti ini. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri, kan? Ini copot dari sini. Yuk kita lihat di dalam. Nah, ini dia tersangkanya ternyata. Ini dia tersangkanya. Oke, kita coba ambil dulu. Ini dia sudah ketemu. Oh, ternyata pen pembatasnya hilang, ya. Ternyata cuma ini, ya, jarum skepnya aja. Nah, kalau nggak bisa fokus ini, iya, kamera ini. Nah, sudah kelihatan kan ini jarum skepnya. Kita akan mencoba ganti jarum skep dulu, ya. Nanti kalau jarum skepnya diganti sudah normal, ya, nanti penyakitnya